Premier apa? Satu-satu. Ya, satu kan. Ya, bukannya dua, empat. Iya, satu-satu kan. Loh, kertas lah. Mana tadi? Ini. Pen gue di situ ada. Kerjakan lima variabel. Oh, ada lima variabel apa? Iya, Pak. Ini ABCD. Pertama, itu cara. Ada yang langsung dikotain semua, ada yang dipisah dua. Skip dulu itu. Caranya, kalau diketahui kanonnya, ini bentuk kanonik. Tiga misalnya. Binernya, ketulis dulu bobotnya. 1, 2, 4, 8, 16. Ya kan? Biner 3 berapa? Sini kan? 2. Kok 0 kan terus, Bang? Ini kok enggak 0, Bang? Jadi enggak tahu sama aja, Bang. Masih udah kan? Ya. Ini berarti A, B, C, D, E. Dah, ini simpelnya. Tinggal dicari AB, AB 00. AB 00 berarti dia di baris ini. 011. Dari 011. Ini di sini berarti dari sini. Tulis satu kan? Nah, tulis satu. Tulis coba satu. Nanti lah. Jelas kan? Enggak. 31 coba sekarang. 31. 11, 8, 4, 2, 1. 16 pasti. 8. 1 pasti sih, 1 pasti. Oh, 2 pasti. 8 masuk, 2 masuk, 4 enggak. 16. Ya, ya. Ini 0. 16. Oh iya, 16 tambah 8. 24. 24 tambah 26, 27. 22. Tambah 1. 27. Berarti 4 nya masuk, masuk semua. Oh, masuk semua. Iya, masuk semua. Masuk semua. 24, 27 tambah 4. 31. Semua berarti dari yang 1111 AB ini 11 di CDE ini di sini begitulah kanonnya, simpelnya. Tapi nanti kita jabarin di kertas juga, nggak usah di kertas apa ini. Wah, bentuk POS ini 0. Iya, yang 0 berarti. Yang satu ininya 0, yang ini 0. Berarti kita kayak tinggal ngisi tabel lagi tuh. Jabarinnya gimana, Cok? Tuliskan term sudut setiap kelompok. Tuliskan fungsi paling sederhananya ini. Oh, berarti fungsi paling sederhananya. Oh, nanti kita kelompokin. Gitu. Anjing, ampun, minta tolong, Bang. Nanti kelompokin ya, kayak yang kotak-kotak misalnya ini. Nah, salah satu, satu, juga nanti bang, kok berarti nanti ininya dicoret di kelompok-kelompok ini? Yang dikelompokin apa yang bentuk POS-nya? Tergantung ini. Kemudian buat pengelompokan untuk POS. Oh, ini satu. Habisnya dikelompokin yang POS. Itu. Ya, ini satu tuh apa? Ini tuh SOP-nya. Terus dulu SOP-nya. Misalnya 000, terus dikelompokin yang 00. Yang 00-nya dikelompokin. Jadi kita cari bahasa. Berarti kita cuman kita enggak usah nulisin penjabaran SOP-nya, nilainya berapa-berapanya kan. Tinggal masukin tabel sama dikelompokin dong. Nah, bentuk sederhana itu kayak gimana? Bentuk sederhana itu pengelompokan dulu. Misal nih 2 variabel, 3 variabel. 0 1 0 0 1 1 1 0. Jadi A, I, B, C. Misal di sini 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0 ya. Pengelompokannya, cari pengelompokan yang paling sedikit. Pengelompokan itu banyak aturannya. Ujung sama ujung sebenarnya ketemu satu kelompok. Bisa ujung sama ujung.
di sini juga bisa dikelompokin langsung. Jadi pengelompokan itu lu cuma ngebayangin 3. Ini kan nggak punya teman, nggak bisa kan? Ini mau kesini nggak bisa, samping-sampingnya nggak bisa. Kalau ini kenapa di sini? Kenapa nggak satu doang? Kalau dia satu doang, karena ini sama ini masih. Ya, ini sama ini masih terhubung. Kalau sebenarnya kan bisa aja dikelompokin satu aja kan. Cuman dia bukan bentuk paling sederhana. Gitu jadi. Bukan bentuk yang paling sederhana. Kan diminta paling sederhana sih. Nggak masih nggak paham. Ya nanti kapan lah kalau kelompokin. Misalnya dari kelompok ini, sekarang di kelompokan ini lihat siapa yang paling stabil, paling apa sih namanya? Paling sederhana. Enggak, paling stabil ininya ABC-nya. Oh iya. Paling konsisten. Paling konsisten. Di sini kan A 01 dia nggak konsisten kan. Di sini BC 00 berarti konsisten. Berarti si ini si BC 00 ini dipakai buat ininya nanti untuk paling sederhana. Konsisten. Siap, siap. Tambah ini lagi yang paling ini pakai ujung-ujung ini doang. Hah? Pakai ini doang. Bisa. Maksudnya? Pakai ujung-ujungnya doang kan? Ya, yang kata lo. Ini stabil kan A, nggak pasti stabil. Nah, nggak pasti konsisten. Iya. Karena dia di satu baris. Sekarang B, C, 00, 10 yang paling stabil. C. Jadi aksen ditambah ini lagi sendiri kita semua stabil kan pasti jadi A B C inilah stabil bentuk sederhana ini informasi Neon yang menjelaskan ini cara nyari ini bukan sederhana baru cara nyari doang sederhana ya enggak sebenarnya tuh bingung kalau di soal gua ini kan aksen C D B-nya tuh. Nah, itu kayak bentuk sederhana. Nanti, jadi dia itu A aksen, B aksen, D aksennya. D aksen. Berarti si yang stabil di sini dimasukin ke kotak itu. Oh. Misal kan 0. Ini langsung masukin aja kan kata. 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0. Ini A, B, ini C, D. A aksen, gimana dia? A aksen itu 0 kan? 0. Berarti ini kan? Berarti dia ada di antara baris ini. Baris ini sekarang tinggal cari si aksen di aksen si aksen di aksen 00 kan si ini berarti di kolom ini di baris ini sama di kolom ini berarti si ini sini walaupun B nya nggak ada kalau B nya ada ya berarti di satu kotak ya sama aja kayak bentuk pengelompokan tadi oh, pengelompokan kan kebalikannya ini aksen. Coba lagi apa? Aksen C di aksen. Di aksen itu berapa variabel? 4 ya? 4 ya, ini aksen C di aksen. Aksen 0, 0, 0. Jadi di baris ini sama di baris ini ya kan? Iya benar. Karena yang penting ini stabil. Kita cari aksennya mau coba contoh lagi? Enggak apa, gitu udah ayo coba yang lain, lanjut aja C di aksen C itu 1, ya itu 0. C itu 1 di mana? Di sini pojok. Ini kan berarti dia di sini. Itu sama di bawahnya. Karena ngikutin si A-nya. Coba yang 2 kalau 2 dong ada ya? 2. Coba yang lain ini. B aksen enggak variabel nih. B aksen D. Nih, ini deh. Oke, B aksen D. B aksen.
otomatis ngikutin yang ini kan, yang baris pertama sama baris bawah. Iya, dia ikutin yang ini sama yang baris paling bawah. Berarti dia B absen itu ada di sini sama di sini sama di baris paling bawah. Berarti gua di sini D itu satu satu di sini. Nah, cari yang di paling belakang sama di sini. Iya kan, di mana B di sini sama di sini. Sekarang kolomnya di sini sama di sini. Yang sama yang mana? Ini itu adalah bentuk belum. Kalau dikelompokkan juga sama kayak gini. Ini itu kelompokannya. Bentuknya ini. Jadi ada aksennya ini apa ini belum tahu. Cari cara kemana dong? Oh, don't care itu yang misalnya kalau ada yang kosong itu yang minta diisi nggak sih? Don't care itu. Itu yang menguntungkan itu kamu. Ah, menguntungkan kamu, menguntungkan dalam konteks pengelompokannya tuh bisa paling kecil. Misalnya sebenarnya kalau nggak pakai don't care, pengelompokannya cuma 3. Kalau pakai don't care, dia bisa jadi 2. Nah itu yang paling menguntungkan, don't care-nya tuh jadi misalnya 0 yang menguntungkan, udah di situ 0 x-nya. Tergantung apa SOP. Enggak, asalnya ini nih, maksudnya apa ini? Bentuk ini apa ini? Nah ini. Enggak, yang diisi apa kondisinya? Ini bentuk don't care mau cek. Yang ini ya, yang ini bentuk don't care B, C, D, E. Ini abang apa nih? Size ini, itu don't care. Itu don't care. Enggak, maksudnya apa nih? M0 itu, biner 0, itu don't care. Berarti, biner 0 itu kan 0. Ini sama ini, 0 kan? Di sini don't care X 2, gimana? 0, 0, 1, 0 kan? 0010 ya. 0010 ini itu silang juga berarti. Ya. Oh, don't care tuh yang gambarnya di silang itu kan. Tanda ini berarti kasih X gitu. Ya. X. Gua kira X aja enggak sih. Silang sama aja. Aku sih udah. X tuh gua mikirnya variabel.